Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjelaskan hubungan antara Ketum Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo setelah keduanya memperingati hari lahir Pancasila di tempat berbeda. Pada Sabtu, 1 Juni 2024, Jokowi memperingati hari lahir Pancasila di Dumai, Riau, sementara Megawati di ND, Nusa Tenggara Timur, dengan alasan aspek historis. Hasto menekankan pentingnya ND sebagai tempat bersejarah lahirnya Pancasila dan menggambarkan perjuangan Bung Karno saat diasingkan di sana. Dia menambahkan bahwa hubungan Megawati dan Jokowi bukan soal meruncing atau tidak, melainkan kesetiaan pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Rakernas kelima PDIP merekomendasikan Megawati untuk hanya bekerja sama dengan pihak yang setia pada agenda reformasi dan konstitusi. Saat ditanya mengenai status Jokowi sebagai kader PDIP, Hasto menekankan bahwa watak dan karakter yang membangun demokrasi lebih penting daripada status formal.